Hai, aku mau cerita. Ada cowok yang aku suka banget di sekolah. Tapi dia bilang kalau dia sukanya sama cewek yang suaranya bagus dan bisa main musik. Dan itu bukan aku banget. Jadi aku berlatih nyanyi dan belajar main gitar. Susah banget dan sangat menyakitkan berusaha menjadi orang lain hanya biar dicintai. Aku nangis, karena gimana pun aku berusaha, aku tetap gak bisa jadi seperti yang dia inginkan. I just want to be loved. Namun kemudian, you are loved, dear. Oleh siapa? Aku bertanya. Yesus. Yesus bahkan mencintai kamu ketika kamu ngerasa gak layak untuk dicintai. Kata-kata itu manis banget terdengarnya. Aku tahu memang susah dan sakit banget kalau tahu orang yang kita cintai gak balik mencintai kita. Tapi itu bikin aku sadar kalau gak seharusnya kita mengejar cinta dari dunia ini. Karena Yesus mencintai kita lebih. Dan bahkan memberikan semua cintanya kepada kita lebih daripada yang dunia bisa berikan.